Halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau main mode baru ya, Elemental Crucible ini ya. Elemental Crucible ini ntar tiba-tiba ada di quest ya, ada di quest. Terus tekan F5 aja, tekan F5 nanti ada kayak gini. Tadi gue udah main sekali, jadi ini dikasih tahu record timenya, dia kelarnya berapa menit, terus sama siapa aja. Kita juga bisa lihat level mereka ya. Atau 35, 36, 36. Terus dia ada ini hadiah kayak ini ya, kayak quest gitu. Jadi 5 kali, 10 kali itu dapat primogem lumayan, 20 kali dapat primogem 160 lumayan. Nah ini lumayan lah pak ini. Jadi ini gua langsung main aja ya. Dia lebih nguntungin ya daripada ley line yang biru ya. Ley line yang biru tuh yang ini. Nah, ley line biru ini dia 7 sama 4 ya. Biru 7, ungu 4. Dan makan 20 resin. 7 4 makan 20 resin. Ini 14 sama 10 makan 40 resin. Jadi untung 2 ya, yang ungu untung 2 ya. Ya udah. Ini langsung langsung ketemu cuy. Jadi itu questnya gampang aja dia. Jadi questnya apa? Main bunuh-bunuh monster terus ambil elemen aja udah selesai. Buset, ada yang pakai Noelle ya? Ya, kok level 19? Hah. Pasti ke dunia level kecil. Level 19 monsternya. Nah, jadi tinggal masukin. Ntar dia barnya bertambah ya. Setiap masukin elemen, barnya bertambah. Itu gitu doang. Ntar dia ada satu macam lagi sih kayak gini. Ntar. Kalau kita ambil elemen yang beda, kita bisa masukin 3 ya, 3. Jadi kita harus ambil elemen yang sama 3. Nah, 3 gini. Kalau kita ngambil yang beda nanti apa? Nanti yang sebelumnya tuh jatuh. Langsung hilang maksudnya. Jadi kalau misalkan kita ambil yang merah terus kita ambil yang ungu gitu, yang merah hilang. Ganti sama yang ungu. Pyro berlebih. Nah, kalau ada tulisan pyro berlebih ini berarti kalian harus ambil yang merah ya. Biar bisa cepat penuhin elementalnya. Tapi sih kalau mau ini dulu ya, apa clear monsternya dulu ya, clear monster terus baru ambil. Waduh, dua ternyata si King Kong. Untung level kecil. Kalau level kecil apa hadiahnya sama, mendingan enakan sama level kecil, jadi monsternya juga lebih gampang kan di clear, lebih gampang terus lebih cepat kelar kan, recordnya juga lebih bagus. Ini api, api mana, api, api habis, api, api habis ya, masukin masukin elemen lain juga masih oke okay. Selesai. Berapa menit? 3 menit. Angkut 16 tuh.
ada ininya, titlenya angkut elemental clock paling banyak dari semua anggota party. Dua delapan, dua tujuh, dua tujuh pesen. Ambil harta ya langsung ya. Sep, 209, 14, 13 tuh. Ya jadi gitu aja. Terus sudah habis. Nah, keluar dulu ya. Ya. Ini yang nggak keganti. Jadi ini apa tuh? Kalau bareng mereka selesain questnya tuh lebih bisa lebih cepet. Jadi elementalnya mungkin barnya lebih bertambahnya lebih cepet ya. Kalau sama mereka tadi kosong. Jadi pas pertama kali gue coba tuh gue party sama mereka. Nggak tahu kenapa nggak keganti nih. Kalau misalkan party sama orang lain mungkin mungkin kalau misalkan party gua levelnya lebih tinggi dari mereka mungkin baru ganti kali. Antara dua itu sih, antara harus partinya level lebih tinggi atau yang pertama kali kita party gitu nyelesain quest ini. Antara dua itu. Oke, jadi kalian kelarin sampai sampai ininya quest ininya kelar semua aja nih. Cuman kalau kalian butuh XP sih boleh juga sih. Soalnya lebih nguntungin daripada si Leyline biru itu. Oke, jadi gitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Bye bye.